Okay, guys, welcome back di channel Cianjur Kuy. Jadi kali ini gue mau menikmatin nikmatnya liburan di persawahan di daerah Cianjur Lumpur Tengah. Jadi untuk kalian yang warga Cianjur itu, kalian harus menikmati persawahan-persawahan yang ada di Cianjur. Dan nanti kita akan mengolah makanan, tapi bahannya dari bambu. Dan kita ini di belakang gue udah ada bambu-bambu. Dan gue di temen-temen gue itu si Agi. Nah, kita akan ngolah makanan. Makanan itu kayaknya kita akan nyari ikan. Dan kita juga bawa nasi juga. Dan kita ngolahnya langsung dari sini. Dan kita ini udah nyiapin dua bambu. Beberapa bambu. Dan nanti kita akan siapin pembakarannya. Dan kita akan nikmatin suasana persawahan. So, pantengin terus channel Cianjur Kuy. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe dulu. Oke, itu si Mamang kayunya. Udah dapat berapa biji? Baru tiga. Baru buat nasi sama buat? Buat masak teman nasi. Teman nasinya. So, jangan lupa subscribe dulu. Subscribe. Dan selanjutnya,
enggak pak. Nah oke, jadi tugas buat nasi itu daging. Nah gua ngelocok apa bumbunya ginya, bumbu buat si ikan. Jadi si Yus ngambil dulu pergi ngambil ikan. Aduh belibet guys, capek aing. Lagi berusaha itu apa namanya teh, menjaga api biar bukan kebakaran. Menjaga perasaan. Dan gua mau bikin dulu sambal, bukan sambal sih ya, tapi bumbu buat makanannya, temen nasinya. So untuk anak nasinya cek lagi. Jadi sekarang kita mulai memasukkan nasinya. Beras bukan nasi. Kalau nasi udah jadi. Nah. Alon-alon baik. Jadi diusahakan untuk berasnya tidak boleh terlalu padat, jadi sebisa mungkin di sedikit, walaupun misalkan susah kita bisa pukul dan si bambunya itu sendiri. Ikan kecil-kecil. Ikan imut-imut. Yang imut-imut itu, dan kita mau pasak. Dan ini medianya bambu semua. Jadi si bumbunya ini udah ada di dalam ini tuh.
enak, Yus. Mau gak, Yus? Enggak, makasih, Bos. Namanya ini enak, biar gak mau bajir. Tuh, kita cap kokot aja, guys. Ini kita penghasilan cuma sedikit, tapi enggak apa-apa. Ini buat ganjal perut aja. Jadi, ya, menikmati suasana sawah Cianjur yang enak lah. Alah, kamras yang gedongnya loncat. Nah, ini nanti kalau udah disatuin semua, itu baru kita ubek-ubek. Oke, ini udah aduk dan kita ubek-ubek. Kita dapat ikan nila, kita dapat udang. Dan ya, inilah menu makan kalau kita lagi menikmati di alam lah. Menu makan yang ada aja. Jadi jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu mengharapkan yang nikmat. Tapi ini pun bakal jadi kenikmatan yang hakiki. Lagi-lagi bakar dulu itu nasinya. Dan ini lihat. Mantap, Yus. Mantap sekali. Pokoknya kalian nanti tunggu kenikmatan kita istirahat di sini. Dan semoga kita dapat yang kita mau juga. So, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dulu channel kita. Dan gua mau Oke, jadi sementara kita nunggu liwet liwet, nunggu nasinya matang karena belum ciri-ciri matang itu gimana, Gi? Sama dari air, terus dari apa namanya, dari bambunya itu sendiri keluar pasti buih-buih. Oh, mau buih-buih gitu ya. Nah, kita masaknya pun kita pakai bambu. Nah, di sini kita di deang ya, kalau bahasa Sundanya mah. Di asepin. Ya, semoga aja matang. Tapi ini udah menggejolak. Runtuh. Ayam. Ini udah menggejolak. Nah, itu apinya sampai ke situ-situ. Ini semoga matang. Dan ini udah mau hujan. Dan kita nanti lanjutkan pencariannya. Kita makan-makan dulu, guys. Nasinya udah agak matang. Dan ini kijing, kamras, udang, apalagi nih, nila. Ini udah agak lumayan matang. Dan kita akan buka ini dan kita langsung makan. Oke, kita menikmatinya. Ini. Dan semoga nasinya matang. Ini yang ditunggu-tunggu. Ya, Yus. Karena si Yus lapar. Batu. Oh iya, benar. Nanti nasinya belah dua. Emang belah dua, Bos.
mantap guys. Kita belah dua dulu. Satu, dua. Ini nungguin ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Gak usah di ini, tinggal ini aja. Tapi asat. Iya benar, matang ini. Ini bisa dilihat. Lontong coy. Lontong coy. Kapan lagi? Makan lontong. Makan lontong. Dibambuin. Mantap. Bakar. Tapi karena kita udah nggak kuat, lontong bakar. Nanti episode selanjutnya kita akan buat nasi bakar. Ini juga dibakar sih sebenarnya. Ini juga dibakar. Mantap. Dan mantap sekali. Dan ini pas. Ini tadi kita pakai ini ya, pakai air kelapa. Jadi di rasa-rasa kelapanya itu. Nah, sekarang kita tinggal tabur menu makannya. Cumpain aja bos, semuanya bos lah. Kan harus direka-reka dulu yun. Ya kayak yang dia. Ini di plating dulu. Ini kalau alah. Kalau Chef Yuna lihat ini gurih. Si hijau. Nih, lihat. Kita langsung aja. Nikmatin dulu. Kita aja dulu.